atas ikan sangat menggiurkan hasilnya, Bray. Nah, adapun resikonya adalah ketika Anda ketahuan, maka Anda akan dipidana 5 tahun penjara, Bray. Dan didenda 5 miliar rupiah. Nah, tapi kan kalau penjualannya 6 miliar masih untung 1 miliar rupiah. Nah, lalu kesehatan bagi yang memakan secara tidak langsung itu merusak ginjal, Bray, dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah merusak lingkungan. Ikan besar saja sudah loyo, apalagi yang kecil, Bray. Untuk telur-telur itu langsung mati, sehingga kedepannya tidak ada lagi ikan, Bray, jika semuanya memotas. Ketika kalian mendapatkan link seolah-olah bertanya atau menawarkan barang, Bray, jangan langsung diklik, kecuali itu pesan dari teman atau kerabat Anda, Bray. Itu adalah semacam viewer yang akan menyadap semua medsos Anda. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan menyadap SMS banking, billing atau semacamnya lah tentang banking-banking Anda. Nah, kecuali Anda adalah ahli IT, pasti sudah paham akan hal ini. Terkecuali itu memang link jualan Anda, nah itu tidak apa-apa, bahaya kan? Semoga tidak pernah mendapatkan kasus ini, Bray. Inilah alasan kenapa kalian harus menanam pinang, Bray. Yang pertama, jarak tanamnya itu tidak terlalu jauh, sehingga kalian bisa menanam itu padat dan otomatis banyak tanamannya dalam luasan hektaran, Bray. Nah, yang kedua adalah jangan takut panen kapanpun karena menjualnya kering, Bray. Tidak seperti sawit, kalau tidak panen dia akan busuk dan tidak laku. Nah, yang nomor tiga adalah harga stabil, Bray. Bahkan harganya sekarang bisa mencapai Rp50.000 ketika sudah kering, Bray, per kilo. Nah, kan mantap. Tanamlah pohon pinang, Bray. Inilah penyebab usaha ayam potong sudah mulai ketar-ketir, Bray. Dikarenakan ayam potongnya banyak yang mati mendadak. Karena dua alasan. Yang pertama adalah kualitas bibit ayamnya sudah mulai menurun. Nah, disebabkan indukannya dari atasan itu masih yang dulu-dulu, Bray. Belum diperbarui atau diganti indukan baru. Nah, yang nomor dua adalah kualitas pakan juga sudah semakin menurun. Komposisi campuran pakan tersebut kian naik, sehingga perusahaan mencampurkan pakannya itu dari hal-hal yang murah atau ya semacam lah ya, ya itulah pokoknya, sehingga kualitas pakan juga menurun lah intinya. Liburan kok di rumah aja, Bray? Jalan-jalan dong. Nah, ini destinasi wisata yang paling menarik untuk dikunjungi liburan Anda, yaitu Neval Van Java, Magelang, Jawa Tengah. Nah, terletak di lereng Gunung Sumbing, Bray, yaitu dijuluki Neval Van Java karena lantaran landscape rumah penduduk di sana seolah-olah bertumpuk, Bray, sehingga identik suasana itu seperti pedesaan di Neval, Bray. Mantap kan? Selain itu, rumahnya pun juga warna-warni selayaknya pelangi. Berkunjunglah ke Neval Van Java, Indonesia tentunya. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.